Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggraini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Kematian artis Thailand Tang Monida yang jatuh ke Sungai Prahaya, Bangkok hingga kini masih menjadi sorotan. Tang Monida dikabarkan meninggal dunia karena terjatuh dari speedboat saat buang air kecil. Namun dalam sebuah video diduga Tang Monida sengaja menjatuhkan diri hingga kematian sang artis dianggap janggal. Tang Monida terjatuh pada Kamis 24 Februari 2022. Sementara jasadnya ditemukan 2 hari setelahnya yakni pada Sabtu 26 Februari 2022. Tang Monida ditemukan tak bernyawa 1 km dari tempatnya jatuh. Dikutip dari Tribun Medan, teman-teman yang ada bersama Tang Monida mengakui bahwa sang artis terpeleset dan jatuh ke air. Selesai pernyataan tersebut, kini beredar video yang diduga rekaman detik-detik insiden yang menewaskan Tang Monida. Dalam video tersebut, Tang Monida diduga sengaja melompat dan seperti melarikan diri dari sesuatu. Hal ini bertentangan dengan pernyataan saksi yang menyebut Tang Mo jatuh karena terpeleset saat sedang buang air kecil. Dalam video terekam, bot yang dinaiki Tang Mo melaju dengan kecepatan tidak wajar tanpa mengerem. Bot itu juga membuat gerakan seperti sedang menukik dengan tajam. Dilansir Independen, ibunda korban Panida Sirayu Tayotin curiga dengan 5 orang teman yang bersama sang putri saat kejadian. Sang ibunda menduga bahwa korban dihabisi karena ada yang tidak suka padanya. Sang ibu curiga ada pertengkaran sebelum Nida tewas. Foto terakhir Nida diketahui artis 37 tahun tersebut tengah duduk seorang diri. Nida dikabarkan meninggal dunia karena terjatuh selesai buang air kecil di belakang speedboat. Namun sang ibu menyebut bahwa Nida sebagai artis tak mungkin buang air kecil di tempat umum. Bahkan Pak Nida menyebut bahwa anaknya adalah perenang yang handal sehingga tak mungkin Nida tak bisa berenang apabila terjatuh dari speedboat. Demikian informasi kita kali ini, jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye!